Hudson biasa dimasih lagi dalam. Jordan Hudson. Rawak cantik gerakan. Bola dapat dikawal semula oleh pemain Kuching City FC. Kalau melihat kepada aksi di kumpulan B ini, pasukan Terengganu. Diego Baggio ke sebelah kiri. Yuta Suzuki. Ramesh Rai bermain di bahagian back kiri, merupakan pemain yang sangat sinonim dengan pasukan Perak suatu ketika dahulu. Yuta Suzuki sekarang ini. Lantaran yang baik mencari Rafiq. 1-2 dari sebelah kanan naik ke sebelah atas Jimmy. Rat menyumbang jaringan dan membantu pasukan Perak dalam kempen Piala Asia. Yuta Mohri. Jadi permainan di aksi di separuh masa yang pertama dengan satu pertukaran untuk Kuching City FC. Dengan kita dapat lihat Kelizi menanduk bola ke belakang tadi. Bola dapat dikawal kembali oleh Kuching City FC. Dan sekarang ini Yuta Suzuki cuba diberikan kembali kepada Yuta. Sekarang ini Diego Baggio. Yuta Suzuki. Ramesh Rai melakukan ke belakang. Kemudian 1-2 yang baik tetapi dapat dirampas Yuta Suzuki atau Yuta Suzuki Wan yang melakukan rembatan tadi. Rembatan kaki kiri yang lemah yang mungkin peluang itu antara peluang yang terbaik untuk harap di penghujung musim Liga Super pada tahun ini. Nana Koko. Antara Nana Koko kurang tepat. Nah ini dapat dikawal kembali oleh Kuching City. Kepada pasukan Adam Sirin ke sebelah kiri di Diego Baggio. Yuta. Diego Baggio. Antara yang baik mencari Michael Lizzi. Yuta Suzuki. Dengan Yuta Suzuki mengambil sepakan ke tengah yang baik, ditumbuk keluar di situ oleh Asrikan. Kalau kita dapat lihat terus ke antara kemampuan cantik tandukannya, tetapi bernasib baik dalam keadaan sekarang ini. Pasukan Perak dapat kembali menyelamatkan keadaan. Yuta Suzuki memberikan kembali. Dirampas dengan baik oleh Amirul Azhar. Ching. Yuta Suzuki. Yang melalui kecederaan dikeluarkan. Alif yang menjaringkan gol kedua pasukan Kuching City sebelum ini. Dikeluarkan. Cakapan penjaga Tua Sigar. Silakan penyuru rendang. Tanukan terlepas. Oh, melintang di depan situ. Tidak dapat disambal di situ oleh pemain-pemain Kuching City FC yang mungkin tidak menjangkakan. Kita dapat lihat sekali bola yang rendah ini ke semua pemain melulu ke harapan. Tapi tidak ada seorang pun yang berjaya mengawal bola ini. Dan kita dapat lihat bagaimana terlepas Michael Lizzi. Bola yang begitu kita dapat lihat tandukan yang cuba. Satu lagi seorang penyerut baik